Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Pontianak. Alhamdulillah nih kita sedang loading Al-Quran sebanyak 11.100 yang rencananya akan kita distribusikan ke pedalaman Kalimantan Barat. Jadi kita menggunakan dua ekspedisi, itu dua moda akut transportasi nih ya. Truk ini dibantu oleh Ustadz Roy, sama Pak Rojiun, teman kita yang ada di Kalimantan Barat gitu. Jadi ini yang truk pertama ini sebanyak 7.100 atau 355 dus ya, karena satu dusnya itu kan isinya 20 eksemplar Al-Quran itu. Ini nanti akan kita bagikan dari Kapuas Hulu. Kapuas Hulu, sebentar. Kita buka catatannya dulu. Nah, ini Kapuas Hulu, Melawi, Sintang. Nah, di Sintang itu ada Ustaz Yamin, terus Sanggau dan Balai Karangan itu. Nah, kita lihat ini penampakan dari udah ditutup itu. Dan yang kedua, kita sebanyak 200 dus Al-Qur'an. 200 dus Al-Qur'an ini yang rencananya ke Landak, itu ke Landak. Ini teman-teman lagi proses nih, proses loading Al-Qur'an itu. Ini Al-Qur'an para wakif nih. Jadi totalnya itu ada 20.000. Itu 20.000. Dan untuk UKM di tiap dusnya itu dia ada ininya nih, ada logo-logonya, itu logo-logonya gitu. Jadi harapan kita nih Al-Qur'an ini nanti kita bagikan ke mualaf, ke saudara-saudara muslim kita agar senantiasa mereka itu menjadi wasilah pahala untuk kita ya, untuk kita semua. Mohon doanya dari Pontianak, tim Badan Wakaf Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.